Sememangnya tahun baru Cina berbeza tahun ini. Pasangan warga emas Ban Seng dan Kwa Yok Ting akur dengan sambutan norma baharu tanpa kehadiran anak dan cucu. Persiapan sederhana dilakukan mereka. Kebiasaannya dahulu ketika ini anaknya seramai 5 orang dan 9 cucu yang berada di Kuala Lumpur dan di Kelantan sudah berkumpul di rumahnya. Kini telefon sebagai medium pengubat rindu antara ahli keluarga. Barak kelik ramah-ramah lah ni, tak ada boleh kelik lah. Meh. Makan pun duduk tinggal jauh-jauh. Ayat beri. Telefon mari tak boleh kelik lemak, dia kata. Ketika ditemui di rumahnya di Kampung Mata Air Macang, pasangan ini berharap agar pandemik COVID-19 segera pulih supaya mereka sekeluarga dapat kembali berhimpun untuk meraikan Tahun Baru Cina bersama-sama.